Mulai ya perjalanannya. Ini ada lambang cakra, ini apa ya? Lambang ek apa? Yang tahu coba ketik di komentar ya, apa artinya lambang ini? Ek ini cakra. Lambang ek ini apa? Ksa itu adalah sinyal kereta api. Sana arahnya ke stasiun Karangsari ya. Karangsari, Lewi Gorong, sampai Cibatu. Ini adalah tanah batas PT KAI. Tanda batas tanah PT KAI ya. Yang berada di sawah ya. Ada tulisan PT KAI. Berarti ini adalah tanah PT KAI ya. Yang digunakan untuk ditanam ini, menanam padi itu sampai sana panjang. Wah, blur, maaf kameranya blur. Kita lanjutkan ya perjalanannya sambil berolahraga pagi di hari Minggu. Wow, kita lihat di sana ada apa? Kereta. Kereta di jembatannya jauh sekali ya, yang menuju stasiun Lebak Jero. Dua jembatan, seperti kita lihat ya, dua jembatan yang ada di gunung. Sayang ini kameranya nggak bisa di ini di zoom. Satu, dua, tiga jembatan itu yang tengah tuh ada. Sayang, tapi kameranya nggak bisa di zoom. Zoomnya nggak bisa terlalu zoom ya. Nggak nyampe mungkin. Ini kameranya. Ada tiga jembatan seperti kita lihat ya di atas gunung. Spot yang paling bagus di sini di dekat stasiun Les ya. Mengarah ke stasiun Lebak Jero. Kalau dekat ini lebih indah kelihatannya, kawan-kawan semua. Sayang ini agak jauh ya. Keterbatasan peralatan. Pemandangan sawah itulah ciri khas kereta api. Sehingga kereta api sangat digemari. Kita dekatkan lagi, barangkali bisa lebih dekat, keretanya udah berangkat. Kita lanjutkan perjalanan saya perjalanannya sambil lari pagi, sambil jalan pagi. Ini apa? Tanda ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Angka 7 ini. Yang angka 7 di pinggir rel kereta api. Apa artinya? Yang tahu bisa diketik di komentar. Kita akan ke sana ya, jalan lagi, jalan pagi di hari Minggu. Yang tahu apa artinya ini, coba diketik di komentar, artinya apa ini angka 7. Saya juga kurang paham. Kita jalan kaki ke sana, barangkali ada apa di sana ya. Kalau ada apa, ada suatu hal yang unik, nanti saya share ya. Sekarang saya share ya, videokan. Kita sama jalan-jalan ke sini ya. Saya di sini, kawan-kawan ada di tempat masing-masing. Kita jalan terus, jalan pagi di hari Minggu. Di udara sejuk. Di rel kereta api. Di pesawahan banyak pepohonan. Kita jalan terus ya. Kita masuk ke sini. Karena di sini dulu ada gorong-gorong ya, ada saluran air di bawahnya, ada selokan. Dulu saya waktu kecil sering main ke sini, ke bawah jembatan ini, ke bawah gorong-gorong ini. Kita lihat apakah masih utuh. Wow, masih tetap aja. Inilah gorong-gorong ya, peninggalan zaman Belanda. Dulu waktu kecil saya sering main ke sana ke bawah, nyari apa, lupa lagi, nyari kepiting gitu, nyari kayak itu lupa lagi. Ini dulu di dalamnya banyak sarang ini burung ya, sarang burung walet kalau nggak salah. Di dalamnya dulu banyak sarang burung ya. Ini tampak dari sebelah sini ya, sebelah kanan dari monitor, nanti saya lihat dari sebelah kiri gimana. Ini musim penghujan jadi airnya agak tinggi, agak naik. Kalau masih kemarau ini airnya nggak ada, ini sedikit. Jadi
kita bisa masuk ke sana. Kalau musim kemarau kan airnya enggak tinggi ya. Tapi sayangnya sekarang saya udah jangkung, udah tinggi, jadi susah ngeren. Terus ngeronang ke bawah. Beda dengan dulu waktu masih kecil. Ini relnya. Kita masuk di sebelah kiri ya, kiri monitor. Yang tadi gurung-gurungnya dilihat dari sebelah sini nih, sebelah kirinya. Kita lihat lagi. Masih sama dari dulu gini, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahannya gini-gini, berarti kuat ya bangunan peninggalan zaman Belanda. Airnya naik lagi begede nih karena musim penghujan. Gerong-gerong zaman peninggalan zaman Belanda ya. Saluran air yang mengarah ke sawah ini, persawahan yang mengairi sawah ya. Ini kalau anak kecil masuk ke sini, jadi sampai ke sana bisa. Karena saya pernah dulu masuk ke sini. Kita nanti lanjutkan, kita lanjutkan ke jembatan yang ini sebelah sininya. Ini adalah jembatan yang paling indahnya di sini. Ini jembatan tidak panjang dan pendeknya. Ini sering lihat anak-anak muda di sini nongkrong ya, main bintar di sini. Karena ini nggak jauh dari tumpukan penduduk. Ini nuansanya sejuk sekali, indah sekali ya. Makanya daripada itu banyak yang nongkrong di sini anak muda. Apalagi pada bulan puasa banyak yang ngabuburit di sini di sepanjang rel ini. Karena ini pemandangannya indah sekali di sini ya. Dan tidak jauh dari tumpukan penduduk. Dan simak ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, like, kalau perlu komentar ya, kritik dan sarannya ditunggu. Dan apabila video ini bermanfaat menurut kawan-kawan semua, bagikannya supaya channel saya lebih berkembang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.